Oh, aku Alice dan hari ini benar-benar panas. Ya, itu artinya kita harus minum limun. Sediakan termos yang menjaga minuman tetap dingin. Kalian terkejut? Kutunjukkan yang harus dilakukan. Kita butuh air, es batu, buah pisang, buah persik, dan apel. Lalu ambillah pisau dan potong-potong buahnya. Tuangkan air ke termos dan masukkan buah-buahan ke dalamnya. Buah-buahan membuat rasa minumannya tidak biasa. Tambahkan es batu yang membuat minuman dingin. Yang terakhir adalah tutup termosnya dan setelah itu dikocok. Selesai. Aku sangat kepanasan. Untung saja sekarang aku membawa limun dingin. Ah, minuman ini menyegarkan. Hai semuanya, aku Nicole. Hari ini aku tunjukkan cara membuat minuman yang akan menyelamatkan kalian di hari yang panas. Kita perlu buah-buahan dan air. Tapi aku tidak punya pisau. Bagaimana ini? Mudah saja. Kita butuh bantuan ninja. Ini dia, ninja dari desa buah-buahan tersembunyi. Kita cukup lempar bahan-bahan padanya dan dia akan potong dengan lihainya. Ini cara termudah membuat minuman yang segar. Selamat menikmati. Saat sedang bersantai di pantai, kalian punya risiko jika tidak waspada dan juga ponsel pintar bisa hilang. Tapi kami tahu cara mencegah masalah ini. Kita harus menyimpan ponsel ini di tempat yang tidak terduga. Misalnya adalah kaleng keripik kentang yang bisa mengecoh perhatian dari pencuri. Keluarkan setengah isinya, masukkan ponsel ke dalamnya, lalu tutupi dengan sisa keripik. Lihat apakah ini berhasil. Di mana dia simpan ponselnya? Perhatikan dan pelajari. Oh, aku ingin berenang sekarang. Tapi aku punya masalah. Di mana harus kusimpan ponselku ini? Kalau begitu, ponselku harus disimpan di tempat yang sangat tidak terduga. Di kantung sang pencuri. Sekarang dia tidak akan bisa menemukan ponsel kalian. Bagaimana kalau kalian ingin periksa pesan? Aku tunjukkan caranya. Kita harus menggunakan sedikit teknik lagi. Hei, kenapa memanggilku lagi? Ada sesuatu yang harus dipotong. Apa? Gunakan tipuan ini dan ponsel kalian akan aman. Tidak lagi-lagi. Setelah berenang, banyak pasir menempel di kakiku. Ini menyebalkan sekali. Agar kaki tetap bersih, taburkan bedak bayi pada kaki. Lalu diusap-usap. Selesai. Sekarang pasirnya itu tidak akan menempel di kaki. Tips yang berguna. Tidak suka pasir menempel di tubuh? Aku punya tips kreatif untuk itu. Perlindungan maksimal di pantai akan terjamin dengan menggunakan baju astronot. Oh, berenang sambil membawa ponsel sangat berbahaya karena ponsel bisa basah. Kantung plastik Ziploc menjadi solusi dalam situasi ini. Selesai. Sekarang ponsel aman. Nikmati waktu kalian di kolam dan menonton video-video Okitoki. Kalian bisa berenang sambil bermain ponsel sesukanya. Dengan begitu, kalian tidak akan kebasahan. Oh, aku ingin sekali meminum koktail yang dingin itu. Tapi aku terlalu malas mengambilnya. Aku tahu cara menikmati koktail tanpa harus meninggalkan kursi. Sedotan panjang yang dibuat dari rangkaian sedotan akan membantu. Yang kreatif di pantai ini bukan hanya kau saja ya. Hei, itu kan koktailku. Ini tips dan trik yang harus dilakukan jika malas memesan minuman. Apa gunanya trik sedotan kalau gelasnya bisa langsung diambil dan minum koktailnya seperti orang normal? Halo. Oh, cuaca hari ini panas sekali. Benar-benar mustahil membahas pekerjaan yang paling penting di cuaca seperti ini. Panas sekali, tapi aku punya ide yang sangat jenius. Nanti kuhubungi. Berkabar ya, teknologi modern akan menyelesaikan masalah ini. Hanya dengan beberapa klik, kalian bisa nikmati kesejukan. Panggilan video memang ide keren. Iya, dengan begini sekarang menjadi lebih nyaman. Di luar benar-benar panas sekarang. Dan kalian punya rapat bisnis yang penting? Tenang saja. Ini saran untuk kalian. Lakukan di kolam renang. Saham kita semakin tinggi. Ini kesuksesan. Itulah cara memadukan bisnis dengan kesenangan. Tuan Flamingo, kami sedang sibuk. Oh, astaga. Banyak sekali pasir yang menempel di tasku. Bagaimana ini? Ada solusi untuk masalah itu. Gunakan slime dan usap dengan lembut tasnya seperti ini. Voila! Tasnya menjadi bersih, seperti baru. Haha, itu kau sebut tips dan trik? Apa tas kalian kotor karena pasir? Jangan sedih, aku punya tips dan trik. Ini tas pasir.
Lihat, kalian bisa taburkan pasir sebanyak-banyaknya. Semua ini sangat jenius, kan? Dan perhatian, ada bonus. Tas ini tidak bisa dicuri. Seperti yang aku katakan, tidak bisa dicuri. Di mana tasnya? Kuharap menemukan buah-buahan di sini. Kulit kecoklatan memang cantik, tapi ada yang kurang. Bagaimana kalau buat kulit kecoklatan yang lebih menarik dengan stiker kecil? Pilih tempat yang ingin diberi pola, lalu tunggu sampai mendapatkan warna kulit yang diinginkan. Jangan lupa mengubah posisi kalian. Selesai! Detail ini membuat penampilan kalian semakin orisinil. Aku sangat suka berjemur. Kalian takut kalau kulit terbakar? Maka kalian butuh stiker. Tempel di seluruh tubuh kalian. Dan sekarang kalian seperti sedang mengenakan pelindung. Ups, aku hampir lupa mengubah posisi. Seperti yang dilihat, tips dan trik ini berhasil. Ups, ada yang tidak beres. Baiklah, lupakan yang baru kalian lihat. Isi popit dengan minuman berbeda. Soda menjadi pilihan terbaik. Lalu, masukkan ke kulkas. Sekarang kalian menikmati es batu yang lezat. Ini para pria yang tampan. Dia keringatan. Ketiakku baunya tidak enak. Harusnya tidak seperti ini. Aku tahu caranya. Tuangkan minyak peppermint pada tisu basah dan usap pada kaos kalian. Hei cantik, kau mau jalan-jalan? Kalian sedang bersantai di pantai, matahari bersinar terang dan ketiak kalian berkeringat. Apa kalian malu pada teman-teman kalian? Seember air bisa membantu kalian. Siram tubuh dengan air. Kalau basah kuyup, tidak akan ada yang tahu kalau keringatan. Dan teman-teman tidak akan curiga. Hei, halo. Benar kan? Mereka tidak melihat apapun. Aduh. Sepatu membuat kaki lecet. Kalian bisa pakai plester ini. Sekarang kalian bisa lanjut berjalan. Berkat tips dan trik ini, kaki kalian tidak akan lecet lagi. Kalian bisa pakai sepatu dari plester. Dijamin tidak akan melukai kaki kalian. Apa pacar kalian mengajak kencan? Hei, tapi kalian tidak punya waktu untuk mengeringkan rambut? Jangan panik. Gunakan busa khusus untuk memberikan efek rambut yang basah. Gunakan busa khusus ini pada rambut kalian dari akar sampai ujung rambut. Dengan gerakan ini, kalian juga bisa membuat efek bergelombang. Terlihat benar-benar segar dan efektif. Bagaimana dengan rambutku? Wow. Sangat menakjubkan. Teman-teman kalian mengajak keluar? Oh, mungkin mereka semua sudah menunggu di luar. Kalian baru saja keramas dan tidak punya waktu mengeringkan rambut, tapi waktu terus berjalan? Itu mudah sekali. Pakai wig saja. Terlihat sangat modis dan juga alami. Teman-teman kalian pasti suka. Oh, aku sangat haus. Astaga, aduh, sodanya terlalu panas. Bagaimana kalau sekarang kita membuat tas pendingin? Sediakan aluminium, masukkan ke dalam tas, lalu masukkan botol minumannya. Sekarang masalah terpecahkan. Tas semacam ini akan menjaga sodanya tetap dingin. Hei, aku punya ide luar biasa agar kita bisa tetap minum soda dingin selama berjalan-jalan. Kalian tertarik? Aku akan tunjukkan. Gunakan tali pengikat dan tempelkan pada lemari pendingin. Ini tas punggung baru kalian. Hanya saja, ini sedikit berat. Miu, aku harus mengatur napas. Periksa apakah tipsnya berhasil. Luar biasa, soda ini dingin sekali. Kita bisa lanjutkan jalan-jalannya. Oh, sinar mataharinya menyilaukan. Kacamataku tidak membantu sama sekali. Tapi aku punya tips dan trik bagus yang bisa menyelesaikan masalah. Kita akan menggunakan plastik dan gunting. Buat bentuk yang sama dengan lensa kacamata, lalu tempel di kacamata. Kacamataku tidak cocok dipakai sambil berjemur. Tapi aku punya solusi yang menarik. Kita akan datang ke lingkungan yang kurang beruntung. Hei, kau sedang apa? Sebaiknya pergilah dari sini. Jadi, siapkan kacamata dan batang kayu. Anggap kalian sedang memanggang marshmallow. Tunggu sampai muncul jelaga. Selesai. Sekarang kita punya kacamata hitam. Kalau kalian kurang beruntung sampai terbakar matahari, kalian bisa gunakan teh hijau. Tehnya harus diseduh dulu. Ini menarik. Ayo coba tips dan trik itu. Pertama-tama, harus terbakar matahari.
Sudah, kulitku terbakar dan seperti tomat, seperti yang dikatakan. Langkah kedua, kita seduh tehnya. Dan benar, teh hijau sangat menenangkan. Aku tidak peduli pada kulit yang terbakar. Jadi, seperti yang kubilang, sediakan teh hijau, setelah itu diseduh. Kita tidak akan meminum teh ini, kita tempel daunnya pada kulit. Dengan begitu, radang akan mereda dan berubah dengan kulit kecoklatan. Di musim yang sangat panas, sandal sering mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Ini bau sekali, luar biasa. Tapi aku tahu cara mengatasinya. Masukkan kantung teh ke dalam sandal. Kantung teh ini juga bisa digunakan untuk barang-barang lainnya. Sekarang aromanya jadi jauh lebih baik. Kalau sepatu kalian bau seperti sepatu Cats ini, cukup ditaruh di sebelah tempat sampah. Bau tempat sampah ini busuk sekali. Sampai bau sepatu kalian saja kalah. Blogger manakah yang lebih kalian suka? Tips dan trik mana yang lebih keren? Tulis jawaban di komentar. Tipsku lebih membantu kalian. Suka dengan video kami? Beri tanda suka, berlangganan saluran kami, dan jangan lupa klik belnya. Sampai jumpa!